Saudara, diduga akibat sakit hati, seorang suami nekat membunuh istrinya karena sering berkata kasar dan menghina ibunya. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga mengalami luka serius di sejumlah bagian. Kami ambil lapannya dulu ya. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan Riau menangkap pria yang membunuh istrinya di Desa Pesaguan. Pelaku mengaku membunuh istrinya karena sakit hati. Korban kerap berkata kasar dan menghina ibu pelaku. Saat itu pelaku mencari sang istri yang diketahui sedang berada di rumah kakak kandungnya. Korban yang sedang berada di kamar mandi didatangi pelaku dan langsung dianiaya dengan senjata tajam yang diambil di dapur. Usai menganiaya, pelaku melarikan diri. Namun, 6 jam pasca kejadian, polisi berhasil menangkap pelaku di daerah Sorek. Adapun motif dari tindak pidana yang terjadi, yaitu dikarenakan masalah rumah tangga. Dan yang menjadi dasar utama sehingga HL menghabisi nyawa istrinya, menghabisi nyawa korban dikarenakan korban sering menghina atau berkata kotor dan kasar kepada ibu daripada pelaku. Jadi seperti apa? Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri. Pelaku akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Citra Indriani, Kompas TV, Pelalawan, Riau.